فعلينا حكمتك وانصر علينا من قدر رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ورزقنا فهما ان شاء الله. Sahabat saya selaku memperkenalkan saya sekejap tadi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terutama para-para alim-alim ulama, para-para hafiz-hafiz Al-Quran, pimpinan-pimpinan masjid, Tuan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa, dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terutamanya sahabat-sahabat saya. Ada beberapa orang yang saya nampak dan saya kenal yang pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu dalam rumah Allah ini, yang bagi saya buat pertama kali sampai ke masjid ini. Dalam usaha kita untuk mengingatkan kita kepada punca rezeki kita, supaya kita dapat rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ini saya tengok amat subur dengan majlis-majlis ilmu. Kita tengok tiap-tiap hari, pagi, siang, malam, ada kat sikit. Dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu, terutama oleh Tuan Nazir kita sendiri. Dan saya dapat melihat melalui YouTube, beliau banyak bercakap dalam mengulas kitab Tambil Ghafilin yang terbaru, termasuk juga isu berkaitan dengan rasuah ini. Sebenarnya saya bukan seorang ustaz. Saya selaku timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan dan Profesionalisme SPRM masih lagi berkhidmat. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, tahun depan pencen. Jadi dalam rangka untuk menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menyampaikan sedikit pengalaman yang dilalui dalam usaha-usaha mencegah rasuah ini, saya mengambil peluang ini dan mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana memberi laluan kepada saya untuk bercakap mengenai dengan rasuah ini secara spesifik, secara khusus. Kalau dari sudut agama, mungkin banyak telah disampaikan oleh para-para ustaz kita. Mungkin saya akan sentuh dari sudut perundangan di negara kita, dan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan sahaja isu rasuah, tetapi isu-isu lain yang berkaitan dengan pencarian rezeki yang halal ini, insyaAllah. Saya tayangkan slide ini untuk tuan-tuan ambil dua perkara. Yang pertama, nombor handphone saya. Yang kedua, nombor email saya. Kerana zaman canggih ini, telefon, email, kita boleh berkomunikasi sepanjang masa. Dan kalau ada lah, terutama kaum-kaum ibu di belakang sana, kalau nak buat pertanyaan khusus berkaitan dengan rasuah, boleh sama ada hantar SMS ke, WhatsApp ke, tweet ke, hantar je lah apa yang boleh, ataupun email terus daripada telefon yang canggih-canggih yang tuan-tuan miliki itu. Dan di atas itu sedikit pengalaman saya hampir 33 tahun dalam perkhidmatan SPRM dan suku abad
dalam bidang investigation, bidang penyiasatan, daripada pegawai siasatan sampai pengarah siasatan habis. Kemudian buat sedikit dan pencegahan lebih kurang 3 tahun dan sudah 5 tahun dalam bidang pengurusan dan profesional di SPRM. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, saya tak nak panjangkan mengenai dengan latar belakang ini, cuma saya tunjuk untuk kita bersilaturahim, berukhuwah sesama kita. Manalah tahu satu masa tuan-tuan ingin nak tanya soalan berkaitan rasuah ke ataupun nak jemput kunduri kan, tak ada, insyaAllah kita datang. Pagi ni dah dapat jemputan satu kan, pukul 10 tuan haji, mungkin minta maaf lah kita ada rancangan lain, mungkin tak dapat pukul 10 lewat, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, saya pun tak tahu berapa lama nak bercakap, kerana kalau tengok doktor tu lebih kurang 15 minit je kuliah subuh ni. Tapi mungkin mari jauh saya duduk di dengkil sana kat Putrajaya pukul 4 tadi, lebih kurang kita dah bertolak, kita sampai awal tadi. Bagilah sedikit masa kepada saya, mungkin setengah jam ke, pukul dekat pukul 7 kita berhentilah, insyaAllah. Sebelum saya menceritakan tentang rasuah ini dari segi undang-undang, kita tengok tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, dari segi undang-undang di dunia kita, di negara kita ini, rasuah sebagai satu kesalahan jenayah, bukan satu kesalahan sivil atau tata tertib, bukan. Dia satu kesalahan jenayah yang boleh dihukum di bawah undang-undang penjara dan juga denda. Kalau penjara tu maksimum 20 tahun dan denda sampai 5 kali ganda nilai rasuah itu. Pasal hal akhirat ni, hal agama ni, ustaz dah banyak ulas. Saya cuba ulaskan dari segi hal jenayah. Dan kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, berhenti angkat tangan, tanya terus. Nak tanya ke, nak bagi pandangan ke, nak cakap ke, apa yang patut SPRM buat ke, patut kita buat ke, bagi. Kita insyaAllah pengalaman 30 tahun dalam SPRM ni mungkin tak sampai, tak sempat saya sampaikan semua. Kecuali ada soalan, saya jawab je lah, insyaAllah. Rasuah satu perbuatan jenayah dari segi undang-undang negara kita. Hukuman 5 kali ganda tadi misalnya, ataupun 10,000, mana yang lebih tinggi? Misalnya kita ditangkap, orang masjid ni tak lah, orang yang melakukan rasuah, yang ditangkap, katalah nilai rasuah dia buat itu RM50 misalnya. Kalau 5 kali ganda, 50 kali 5 baru 250, dia tak kena 250. Dia dapat tiba salah, dia akan kena 10,000 paling kurang. Tapi kalau nilai rasuah itu 1 juta kali 5, dia tak kena 10,000, dia kena 5 juta. Tuan-tuan, manusia tak takut hukuman di dunia ni bubuhlah banyak mana pun, dia tak takut. Pelaku-pelaku rasuah dia tak takut. Kalau dia takut, terutama orang Islam, cukup dengan kita sebut ar-rasi wal murtasi finnar. Pemberi penerima rasuah, bukan pemberi saja, bukan penerima saja, dua-dua finnar dalam neraka, na'uzubillah min zalik. Dia tak akan buatnya. Kita alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat di rumah-rumah Allah, di sorak-sorak yang rajin datang ke masjid sorak-sorak, kita tak buat. Tapi tengok, bayang, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, bagaimana dengan mereka-mereka di sekeliling kita, terutama saudara mara kita, anak pinak kita, kawan sahabat handai kita. Kita rasa terlepas daripada perbuatan rasuah itu. Tetapi rasuah ini bukan kesan dia kepada individu semata-mata, tetapi dia kesan kepada maruah keluarga, kepada organisasi, kepada negara dan seterusnya akan menerima balasan di hari akhirat nanti.
di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan, ramai di antara kita, keluarga kita yang tak datang ke rumah Allah ini. Bukan tak datang hari ini, tak datang ke rumah Allah secara istiqamah. Mungkin hari ini dia nak datang tapi terlebih tidur ke semalam, bola tak habis lagi. Saya datang pukul 4 lebih tadi, penuh lagi di kedai kopi tu. Bulan Syakban, bulan Ramadan, ini suatu jenayah pemikiran winda masyarakat kita. Bawa benda-benda yang patut kita berada dalam rumah-rumah Allah, mengingati Allah. Kita tengok ayat di tepi sana. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat manusia. Sesungguhnya manusia, orang-orang yang beriman, disebut sana dalam, kalau terjemahan saya ni, yang sempurna imannya ialah mereka apabila disebut saja dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya, maka gemetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi bertambahlah iman-iman mereka, dan kepada Tuhanlah, kepada Allahlah mereka bertawakal. Bayangkan tuan-tuan, malam pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, penuh dengan di kedai kopi, tengok bola. Kalau tempat saya sana di Kelantan, dekat pilihan raya, YB yang tajam tu, sini tak tahu. Bayar lagi kepada kedai kopi, you pasangkan skrin besar, aku bagi lagi besar skrin. Patutnya tajalah datang ke masjid ini. Inilah tuan-tuan yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalaulah kita tidak jaga perkara-perkara seumpama ini, bukan sahaja dia merosakkan kehidupan individu itu, tetapi dia juga merosakkan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Bukan sahaja rasuah tuan-tuan, perbuatan-perbuatan haram yang lain, rezeki-rezeki yang haram yang lain akan mencemarkan kehidupan kita. Tuan-tuan, tolong baca hari ini utusan Malaysia, Star, saya tengok Star online. Satu orang bergelar Datuk, umur 54 tahun, isteri umur 53 tahun, anak 19 orang, 14 orang masih sekolah. Didapati bersalah membuat pengubahan wan haram, dikenakan penjara 424 tahun, dan isteri dia 166 tahun. Tapi nasib baik dia buat serentak, kenalah 10 tahun pun cukup. Umur 54 jatuh 10, 64, anak 14 lagi apa ni, baru kesan kepada keluarga. Anak 19 orang baru, baru 5 orang baru lepas. 19 saya tak tahu, dia tak sebut bini berapa. Bacalah dalam Star dan juga dalam utusan pada hari ini. Cuma utusan dia pendek sikit, dia kata 10 tahun saja. Kalau tuan-tuan tengok, Director of Deposit Taking Firm get 4 to 4 years in jail. Star sebut kepada kita dengan nama sekali, dengan didapati bersalah 422 tahun bagi suami dia, dan wife dia 166 tahun, kerana membuat pengubahan wang haram melibatkan ringgit Malaysia 180 juta. Kalau dalam ni dia melibatkan 20,000 pelabur. Ini baru di dunia tuan-tuan, manusia tak takut. Inilah perkara-perkara yang kita nak kena lihat, bukan diri kita. Lihat di sekeliling kita, tanya anak isteri kita yang pergi bekerja, mendapat rezeki halal ke tidak. Ibu-ibu yang dikasihi sekalian, ubah pendekatan kita. Saya pergi ke negeri Sarawak hari, saya menceramahkan perkara ini, merakyatkan SPRM ni ke masjid-masjid di Sarawak. Sarawak ya Allah tuan-tuan,
ada satu masjid tu penuh. Seribuan, 9 kemah dia buat jamuan. Saya ingat inilah satu pendekatan yang dekat nak pencin pun baru datang idea ni. Pergi di negeri Sarawak, penuh masjid 1,000 orang. Tengok mungkin jangan-jangan SPRM pergi ke. Masih ni purpose time juga. Subuh ramai ni, alhamdulillah tuan-tuan. Setengah tempat tu, subuh tempat saya tiap-tiap hari tak lebih daripada 4 orang. Imam, bila, siap. Ceramah juga kita, jangan susah hati, kita ceramah juga. Pasal di Sarawak dulu, saya bekerja di Sarawak 7 masuk 8 tahun. Dapat 4 orang anak Sarawak. Mula-mula saya pergi di surau tu, seorang je dia, imam pun dia, Bilal pun dia, siap pun dia, semua sekali satu surau dia yang jaga, pegang kunci. Satu hari pukul 4 pagi saya nak pergi sembahyang subuh, dia dah kunci pagar surau. Saya kata, tuan imam, kenapa pula kunci kita nak datang sembahyang? Saya dah selesai sembahyang. Tuan imam tengok jam pukul berapa, dia tengok, ya Allah, tersilap. Pada seorang dia, hari-hari dia seorang je, dia pun tak tahu pukul 4 pagi. Allah minta maaf, dah pencin umur 74 tahun. Bayangkan pada waktu itu. Dan sekarang ni surau telah jadi satu masjid dan dah ada jemaah. Kita tak tahu bila Allah izinkan, jadi kita sampaikanlah saja. Nah, tugas kita menyampaikan dakwah. Ibu-ibu yang dikasihi, bapa-bapa yang disayangi sekalian, bayangkan setiap kita ada keluarga. Kadang-kadang kita tengok keluarga kita, macam saya sebut tadi, bangga kita. Tiba-tiba jadi kaya raya, tiba-tiba jadi hebat dia. Masuk kerja dengan kenderaan dia, dengan gadget dia, sekarang macam-macam. Tapi pernah tak kita bertanya mereka, dari mana punca pendapatan? Karena kita sayangkan mereka, kita sayangkan anak-anak isteri kita. Kita tanya, mari di mana ni? Tapi saya dengar ceramah-ceramah sini banyak jenis Kelantan semua kan. Mari di mana ni? Harta ni, punca pendapatan ini. Kenapa? Kalau kita tidak tanya dia, kita takut dia pergi ke matlamat akhir final. Ini yang kita takut. Kerana panjang dia punya ni, dia kata dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu azim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik, rezeki yang baik-baik yang kami, iaitu yang Allah berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya lah kamu menyembah. Ini ayat ini ada relate dengan ayat di sana. Kalau kita yakin kita sebenar-benarnya beriman kepada Allah, 1400 tahun yang lalu, lama dulu masa zaman Nabi kita, zaman turunnya Al-Quran, telah diberitahu kepada kita, diberi petunjuk kepada kita supaya mencari rezeki, makan rezeki yang baik-baik. Ada lagi halalan thayyibah, ayat lain Allah memperingatkan kepada kita supaya mencari rezeki yang halal lagi baik. Di rumah-rumah Allah ini sepatutnya ayat-ayat ini, perkataan-perkataan ini, tak payah kita ulang-ulang, benda ni dah berkali-kali. Tapi yang saya nak sampaikan pada hari ini, menyampaikan amanah saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa yang kasihi, supaya menyebarkan peringatan-peringatan ini terutama kepada mereka-mereka di bawah pimpinan dan tanggungjawab kita. Wahai ibu-ibu, saya pernah berpesan kepada ibu-ibu, bila bersalam dengan suami, saya pun dulu jarang bersalam. Dah lately ni akhir-akhir, bila dah banyak pendedahan dan pengajaran diberi, isteri bila suami nak pergi kerja, salam, cium tangan. Alhamdulillah kita dapat amal itu. Saya tambahkan satu lagi,
satu lagi ilmu, kalau boleh amalkan perkara ini, insyaAllah cukuplah ceramah saya pada pagi ini. Pesan kepada suami kita. Kalau kita suami, pesan. Kalau isteri kita kerja, pesan kepada isteri kita. Kalau anak kita bekerja, pesan kepada mereka. Pesan kepada mereka-mereka di bawah tanggungjawab kita, ataupun mereka-mereka yang bertanggungjawab terhadap kita. Bayangkan ibu, ibu-ibu, kalau kita bersalam dengan suami kita, kita pesan, abang, wahai abang yang dikasihi ke, panggil yang ke, panggillah. Pada pagi ini, abang, saya doakan abang pergi bekerja, cari rezeki yang halal lagi baik. Halalan tayyibah abang. Saya, abang bersama dengan anak-anak menunggu di rumah kepulangan abang. Bawa membawa balik rezeki yang halal, yang baik. Dan saya, wahai abang yang dikasihi, rela mati kelaparan bersama dengan anak-anak daripada abang membawa balik rezeki yang haram. Cuba ibu-ibu buat perkara ini, insya-Allah sekurang-kurangnya perkara itu tengiang-ngiang di telinga mereka, teringat-ingat bila nak melakukan perkara-perkara yang haram. Kehidupan hari ini, ya Allah, tuan-tuan, terlalu terdedah dengan perbuatan-perbuatan yang haram yang banyak ini, terutama dari punca rezeki macam-macam. Kita dulu kalau 3,000 tu dah besar. Sekarang ni budak keluar universiti, gaji 3,000 tak cukup. Nak pakai kereta, nak beli rumah, nak loan, macam-macam. Pesankan kepada mereka. Begitu juga dengan ayah-ayah, dengan abang-abang, adik-adik, pesan kepada keluarga kita. Saya pesankan kepada tuan-tuan, cakap-cakap dan cakap benda ini hari-hari. Salam dengan mereka. Kamu turun, pergi carilah rezeki. Carilah rezeki yang halal dan baik. Saya dengar kuliah Dr. Hamzah 9 hari bulan tu, dia menceritakan cari dalam Tamil wa Filin tu, cari usul rezeki tu, InsyaAllah Allah akan bagi. Tapi tambah sikit, cari rezeki yang halal lagi baik itu. Tambah yang halal lagi baik. Dan pesan kepada mereka-mereka yang berada di sekeliling kita. Kita jangan rasa bangga, jangan rasa suka bila kita tengok kehebatan mereka-mereka, sedangkan dia dapat daripada punca yang haram. Tidak pernah kita pesan dan tidak pernah kita tanya. Kita takut bukan dia saja yang terbakar oleh api neraka. Takut-takut percikan api neraka itu sampai kepada kita kerana kita tidak menyampaikan, tidak memperingatkan mereka. Kita cukup khawatir, tuan-tuan, hari ini. Pendedahan agama kalau nak tengok banyak di sana sini, tapi berapa ramai yang melihat? Saya tengok Dr. Hamzah hari-hari kuliah subuh. Cuba tuan-tuan pergi ke YouTube, tengok berapa yang buka tengok. Tak sampai 50 orang. Kecuali Ustaz Azhar seorang je ada yang 1 juta. UIA Ustaz Azhar Idrus. Yang Ustaz baca kitab Tamil wa Filin, selain daripada yang hadis ini, yang lain tak tengok. Kosong dia punya tu, view-nya. Ada yang 43, ada yang ilmu banyak, tapi manusia tidak nak kepada ilmu. Dia sebut dalam kuliah dia tu, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, memanglah dia tak akan cari rezeki yang baik-baik, yang halal ini. Tambah lagi bin nak bersyukur, ini satu perkara yang payah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Saya 5 tahun jaga pengurusan dan profesionalisme. Fatu SPRM ini satu jabatan yang nak mencegah daripada perbuatan rasuah. Integriti mesti tinggi. Ada satu kes berlaku, pegawai SPRM sendiri. Tapi bukan orang Melayu lah, orang India, dia orang lain dia. Tapi sama juga, dia sendiri pergi ambil rasuah, dia sendiri, tapi kena tangkap lah, kena jail 10 tahun, kena denda 2.75 juta. Nak cari duit kat mana tu? 2.75 juta. Pegawai. Saya tengok, saya kita bawa beg SPRM, saya mungkin dia pernah dengar ceramah SPRM lah, tak tahu.
atau NKRI ke, mungkin ceramah tu lain punya cerita. Tapi ini pendedahan pegawai yang sepatutnya mencegah perbuatan rasuah, bukan Islam tapi supaya juga, dia sendiri pergi minta duit sampai 200 lima dengan parti, parti apa panggil, pendatang tanpa izin tu, kepala parti tu, ha, dia pergi minta. Saya tak malu, ini keluar dalam paper dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang amat berat. Kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Tuan-tuan, saya nak cerita dalam SPRM ni, hari ni last day kot. Hari ni berapa bulan? 14. Besok 15 last day. Saya iklankan dalam surat khabar, saya bagi statement, mungkin tuan-tuan tengok 2 bulan yang lepas, 1 bulan kita iklan dalam utusan berita dengan NST, minta kita buat open post. Orang pegawai kerajaan dia fahamlah, minta buat tawaran jawatan terbuka daripada grade 44 sampai jusasi. Open post ada 22 post yang ada kepakaran, kita suruh minta online. Pasal apa? Kita nak kepakaran-kepakaran nak menceritakan sepatutnya peluang-peluang seumpama ini kita bersyukur, tapi tak bersyukur juga. Yang nak naik pangkat pejabat lain, tuan-tuan, saya punya pejabat sekarang ni kekosongan gerik 44, 124, yang ada yang layak baru 36 orang, 88 ke 80 lebih lagi saya nak kena cari. Ini dalam keadaan yang sedemikian masih lagi ada yang tak bersyukur. Dia orang kapi mungkin, eh, tak bersyukur. Maknanya peluang untuk, ha, ni saya dengan Tuan Haji Zahri ni, kawan lama saya tu, guru lah ke ustaz juga, dia di UKM bersama, kita jemaah dengan dia, yang mampu duduk masjid ni, yang daripada awal kecil muda sampai sekarang ni je yang yang akan bersama. Cuma janggut sama putih lah dengan saya ni, dia dia alim sikit pada saya, saya ni huru hara punya. Tapi kita dalam masjid, dalam surah, insyaAllah nak dapat tahap bersyukur itu, ya Allah, susah. Dulu kita gaji masuk RM788, ijazah perakaunan, tuan-tuan tengok catat akaunan baru RM788 saya mula-mula kerja. Sekarang budak SPRM masuk dekat 5,000 pun gelap mata. Kenapa? Kerana kita tak gementar tadi bila disebut nama Allah. Tak ada apa-apa Allah ni buat tahu, ha. Dia dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tak meningkat iman dia, tak ada. Allah bagi tahu cari yang hal yang baik, dia tak cari. Allah suruh bersyukur, dia tak bersyukur. Nah, ini yang perkara payah dalam kehidupan kita nak mencari rezeki. Saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekali lagi, ibu-ibu dan ayah-ayah, berpesan-pesanlah dengan mereka-mereka yang berada di sekeliling kita, terutamanya yang di bawah tanggungjawab kita. Kita amat takut di akhirat nanti kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya dah baca tadi hadis, katakan ar-rasyi wal mutasi finnar, tapi yang ni yang kita takut, Allah melaknat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain menyebut Rasulullah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasi war ra'is, yakni allazi ya'shi bainahuma. Maksud dia Rasulullah telah melaknat pemberi penerima rasuah, yes, okey, dan yang menjadi orang perantaraan yang terlibat. Kita takut perantaraan kalau kita menjadi faktor penyebab kepada berlakunya rasuah. Kita tidak menghalang sedangkan dia di dalam tanggungjawab dan kuasa kita. Ini kita takut. Kita juga mempermudahkan lagi, bahkan kita lah orang yang akan rasa seronok bila dapat hasil-hasil yang kita tidak tahu dari mana puncanya. Saya bukan khusus kepada rasuah, dalam kini kita khusus pada rasuah, tetapi ini kata Rasulullah SAW,
mana-mana daging yang tumbuh dari sumber yang diusahakan dengan jalan yang haram. Fannaru awlabih, api nerakalah, nerakalah yang layak baginya. Na'udzubillah min zalim. Kita amat takut ya Allah, kita amat takut. Wahai ibu-ibu dan bapa-bapa ini kasihan, tak ada pilihan lain. Bila akhir kehidupan kita di akhirat nanti, sama ada finnar ataupun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, amat rugi dan amat sedihlah. Sepanjang kehidupan kita yang Allah bagi, sama ada 50 tahun, sama ada 60 tahun, sama ada 30 tahun, berapa-apa tahunlah kehidupan yang Allah bagi kepada kita, kita mengumpul mencari kehidupan dengan punca-punca yang haram, dan akhirnya di hari akhirat kita dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, ini yang kita takut. Cek, periksa, teliti punca-punca rezeki, kita tidak dihalang daripada menerima, mencari rezeki, tetapi carilah yang baik-baik, yang halal-halal, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu peringatan terutamanya kepada diri saya dan juga muslimin dan muslimat sekalian. Ini satu tanggungjawab dan satu amanah yang berat dan yang besar yang kita sedang fikir dan sedang kita lalui dalam kehidupan masyarakat hari ini. Manusia dah tak kira halal haram, melentang patah membujur lalu, banyak yang berlaku sebagainya. Ini yang kita takut. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana kehidupan kita di hari akhirat. Oleh itu marilah kita sama-sama mencari sumber rezeki yang halal ini, letakkan dalam kehidupan kita. Kita nak walaupun sedikit Allah bagi rezeki, kita terima asalkan rezeki itu yang halal kita cari, kita redha akan rezeki kita, bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Inilah yang kita nak letak kepada diri kita, keluarga, masyarakat yang berada di sekeliling kita ya Allah. Bukan kita tak nak, kita perlu, kita mesti, kita boleh cari rezeki, tapi rezeki yang halal. Yang kedua, kita hendaklah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cek diri kita. Dalam ayat Allah sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Mereka-mereka yang sanggup, yang mampu, yang akan menghidupkan, memakmurkan rumah-rumah Allah ialah mereka-mereka yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Cek diri kita, gemetar tak hati kita bila disebut kalimah Allah? Meningkat tak diri kita, iman kita bila kita baca, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tak ada kesan, itu bermakna hati kita dah mula lusuh, hati kita dah mula tak aktif. Tuan-tuan, kita tidak tahu bagaimana keadaan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak tahu, di mana pun kita tidak tahu, berapa banyak lagi Allah akan bagi kepada kita. Sekarang Allah bagi macam-macam nikmat kepada kita, kesihatan, walaupun Allah tarik sikit-sikit, kita tak sedar sikit-sikit dah tarik. Macam-macam tanda dah ada. Kalau budak-budak berpantun, kalau dah uban pun bersembuh-sembuh banyak, mata dah kabur, telinga pun dah tak dengar, itu tanda-tanda dekat nak pergi kubur, dia orang kata kan, budak-budak duk menyanyi. Tapi kita tidak tahu. Kita tengok kawan saya, satu kawan di Shah Alam, dia pergi solat jemaah zuhur di masjid, di surau, di taman dia. Baru pencen 2 tahun ke apa, 2 tahun pencen. Pencen awal 56, 58, masuk tahun ke 58. Lepas semayang dia batuk-batuk, masuk musim tak ada air baru ni, air catu baru ni, baru lagi lah pergi semayang, batuk-batuk-batuk, terus meninggal di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga baik dia, dan disediakan, dimandikan, disolatkan, dikafan, tak balik pun ke rumah. Walaupun rumah dia cantik, rumah dia besar,
rumah di kawasan Shah Alam Section 7 tu besar-besar semua, tak balik. Alhamdulillah dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di rumah Allah. Pasal kat rumah pun tak ada air, masjid ada air. Mandi sempurna, tanam terus. Itu ada yang satu keadaan. Kita tengok bagaimana Tuan Imam Masjid Shah Alam kita baru 44 umur. 44 kan? Allah pilih dia. Pergi dia berapa? 5,000 orang ke? Mensemayangkan dia. Bagaimana dengan kita? Kita tidak tahu. Ada adik-beradik saya, kakak saya, kakak yang sulung. Baru-baru ni masa saya duduk ceramah di Sarawak, anak saudara telefon, dia panggil saya, "Pak muda, pak muda, nak bagi tahu mak dah meninggal." Eh, kita dia boleh cakap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak pernah mau bagi tahu mak sakit ke apa. Tak ada pak muda, mak ni dia lama tak pergi rumah anak sulung dia. Dia kata dia nak pergi rumah anak sulung, dia tidur rumah anak sulung. Pagi tu tak bangun-bangun, anak saudara saya terkejut tengok mak dia dah tak sedar. Meninggal. Allah nak pilih. Macam-macam keadaan kita pun tak tahu, dan saya pun tak sempat, cuti sekolah baru ni lah balik, ziarah baru ziarah. Wallahualam tuan-tuan, sisa-sisa umur kita ini, kesihatan kita ini, nikmat rezeki yang Allah bagi kepada kita ini, gunakanlah sebaik mungkin untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang Allah bagi banyak kepada kita, terutama bulan puasa dah dekat ni tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa, sedekahkanlah. Karena hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu kepada kita, mata benu Adam, bila mati seseorang anak Adam, putuslah segala amal dia illa salasin, kecuali tiga perkara, antaranya sedekah jariah yang kita buat yang akan sampai pahala. Jangan kita kumpul harta, cari dah harta rezeki yang halal, kita simpan-simpan, kononnya nak bagi kepada anak cucu kita, tak tentu lagi dia mendatangkan manfaat kepada kita. Kecuali yang kedua, dia kata waladun soleh yad'u ilaih, nak membentuk anak-anak soleh yang mendoakan kepada kita. Ini suatu perkara yang amat berat dalam kehidupan kita pada hari ini. Saya tak ramai, baru 11 orang anak, 11 orang, setahun satu isteri saya beranak letih dia. Kita terima kasihlah kepada ibu hebat dia. Ha, kita bapak pergi kerja balik, tempat tak tahu ke, sebelah sana 6 lelaki 5 perempuan. Ya Allah, nak bangun kan subuh terutama ni, masuk bilik nombor 1 ada 2-3 orang bangun, pergi bilik nombor 2 sampai bilik nombor 3, nombor 1 dah tumbang balik dah. Itulah pengalaman kita mendidik anak, nak membangunkan payah. Apatah lagi nak bawa ke rumah-rumah Allah ni payah. Nak bawa ada 2-3 orang yang tidur tepi dinding, tak nak. Anak saya sempat ni balik tanya, tak dapat apa tu. Mungkin mula-mula dia tahu, lepas tu sadaqallahul azim, kemudian dia tahu. Ada yang tidur-tidur. Payah tuan-tuan nak mendidik. Apatah lagi yang tak kisah langsung. Takkan kampung kita ni orang tua-tua semua, kan ni kampung orang tua-tua kan. Orang muda duduk mana kuat pada kita tuan-tuan. Kalau berlari laju dia, kalau mata cerah dia, ha, kalau nak dengar kita mengantuk letih, dia patut sihat. Tapi bila dalam rumah Allah, dia jadi letih, tak mari payah. Sebenarnya kita pun letih, tak mampu nak bawa dia tuan-tuan, tak mampu. Saya nak besarkan, saya cerita pengalaman, memang susah. Buat imam lelaki, buat imam perempuan, terutama apabila kita hantar pergi mengaji duduk hostel, dia balik dia balas dendam betul. Bangun semayang pun habis sibuk, jiru air dan sebagainya, suruh bangun, bangunlah semayang sekejap, entah dia ingat ke tidak semayang dia. Lepas tu dia tidur pula, dia balas sampai ke petang. Rumah saya buat rumah, buat surau sebelah rumah, surau lagi 2-3 langkah naik surau nak jemaah tu, wah ketuk. Tengok kalau dan 2-3 orang ada yang miss, ada saja yang miss.
Mana kita nak tunggu dia sama dengan kita pun terlepas solat. Payah tuan-tuan, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan segala suruhan Allah dan tinggal segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, di bulan puasa yang dekat 15 hari lagi, alhamdulillah saya tengok sistem media di masjid ni canggih, cantik dia, memperingatkan kita hari-hari, berapa hari lagi, 15 hari lagi, 14 hari lagi. Buatlah persediaan kita untuk menyambut kedatangan Ramadan ini, membiasakan kita dengan, kalau sana dicas bateri dengan membaca Al-Quran. Tak payahlah tunggu bulan Ramadan baru kita nak baca Al-Quran. Kita bacalah sepanjang masa. Kerana Al-Quran inilah yang akan melembutkan hati-hati kita, ya Allah. Inilah perkara-perkara yang secara umumnya kita nak menjadi, kalau bulan puasa tu la'allakum tattaqun, nak jadi orang yang sebenar-benarnya bertakwa. Kalau saya belajar dulu, tuk guru saya bagi tahu, takwa ni tingkat yang tertinggi. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, baru muttaqin. Lima tingkat. Muslim ni mengucap dua kalimah syahadat, kita semua mengucap dua kalimah syahadat. Ha. Muslim, mukmin. Mukmin ni selain daripada mengucap, dia ada ilmu, belajar dia. Apa yang dia lafaz, apa agama dia pegang, dia belajar tahu. Kalau kita buat daripada muda sampai ke tua, kita tak belajar. Ambil aja satu benda yang basic, hakikat solat aja. Cuba cek tengok, kalau kita buat test, buat bagi borang, apa itu takbiratul ihram? Berapa jawapan dari masjid kita? Ada apa? Ada satu jawapan saja ke atau pelbagai jawapan? Ini ananda tuan imam ni. Ananda saya ni bawa tuan imam masjid apa tak tahu. Masa maju lah. Masjid apa ni? Usamah. Ni yang baju hijau ni, tuan imam tu. Ha. Dia punya imam masjid Usamah, pagi ni dia jadi driver. Saya kejut datang rumah pukul 4 tadi, jom bawa ayah ke masjid. So dia jadi driver lah pagi ni. Tak bawa official driver, tak ada, bawa dia jadi driver. Patut dia duduk depan ni. Ini ayah ini nak menceritakan kepada kita, Quran ini melembutkan hati kita, membersihkan hati kita. Jangan mengotorkan. Start daripada sekarang. Baca, tak payahlah tunggu bulan puasa. Bulan puasa alhamdulillah, baca juga. Carilah amal-amal kehidupan kita supaya kita dapat tingkat muttaqin. Muslim, mukmin, muhsin. Orang muhsin ni orang yang mendapat ilmu yang tadi. Muslim, mukmin tu mungkin ilmu dia cari belajar secara tak ni. Muhsin ni dia belajar yang sahih ilmu dia. Berguru, ada guru dia, ada kitab dia, ada rujukan dia. Dia boleh berdalil dengan dalil nakli, dalil akli, macam-macam. Muhsin tingkat yang Syekh, kalau kita ada seorang nama mufti kita Syekh Muhsin. Muhsin tu makna dia orang yang lengkap, yang mahir, yang pandai. Tapi tak semesti lagi ikhlas amal dia pergi ke peringkat mukhlis. Nak baru sampai peringkat melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan selarangan Allah ini, sebenar-benar la'allakum tattaqun. Ittaqullah tiap-tiap hari Jumaat. Itulah tahap takwa, tahap yang kelima. Cek diri kita, duduk level mana? Muslim ke kita? Mukmin ke kita? Muhsin ke kita? Mukhlis? Ikhlas ke amal kita? Berapa banyak keikhlasan amal? Hari itu saya pergi semayang, saya pergi di atas bukit apa ni? Hill apa ni? Yang di Pahang tu, tempat orang berjudi tu. Apa ni? Itulah yang datang bukit besar ni, datang bukan Genting, Genting Highland. Dari Genting Highland, tuan-tuan tahu ada satu masjid atas sana tu. Ada satu masjid atas sana. Saya pergi semayang subuh, ada tu imam mengantuk Tok Bilal. Dia pakai baju macam tu imam kata, baju satu set hitam, dua tu hitam, pakai satu set. Saya kata, tuan imam biasa macam ni ke?
tak biasa, dia kata. Biasa saya dua, hari ni tuan ada seorang, dia kata. Ya Allah. Ha, dia cakap dengan saya, tak biasa. Padahalnya sebelah tu, kalau sesiapa pernah pergi Genting, satu kuartal sekarang tempat penginapan pekerja-pekerja di Genting, tak ada imam dengan Bilal. Sejuk tuan-tuan, naik atas tu sejuk. Tak payah pakai aircon, memang sejuk. Kalau kita pakai baju ni memang menggigil. Saya baca ayat tu, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Saya baca kat dia, dia menangis. Tu imam tu menangis. Dia kata, mungkin saya pun tak sampai tahap tu. Saya bukan datang kerana Allah, kerana kerja. Dia cakap, ya Allah, dia menangis. Kalau kerana lillahi ta'ala, mungkin jangan-jangan, dia kata, saya mari ni kerana tanggungjawab saya jadi tu imam, jadi Bilal. Kalau saya tidak tu imam, saya tak bila duduk sini, mungkin saya pun tak mari, dia kata. Saya tak cakap tu imam, saya baca ayat, dia menangis. Saya pun tak tahu, dia kata, ya Allah. Mula-mula dia bergurau, dia sendiri mengisap. Cek tuan-tuan, Nuh, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hari-hari kita tengok. Dia ni tak baca lagi apa ayat tu tutup. Yang tu hari-hari tengok. Yang cek kita punya kualiti iman. Kualiti. Ni dah terlajak pula dah. 45 minit mana pengurusi ni. Dali pergi mana dah? Balik ke Haji Dali. Kau cari nasi lemak. Saya terlebih minta maaf lah. Saya tengok tiap-tiap hari mungkin 4-15 minit. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, mungkin pasal orang baru, bukan ada ilmu sangat, tak tahu pun, tuan-tuan bagi perhatian sikit pasal pertama kali mungkin. Mudah-mudahan ada kekuatan yang Allah bagi. Slide banyak lagi, baru 6. Saya ada buat 20 slide. Tak sempat nak habis slide lah. Mungkin pasal anak saya nak pergi Johor pagi ni. Jadi saya rasa 45 minit tu dah mencukupi lah untuk peringatan kepada diri kita. Cuma kalau ada lah tadi, saya tak saya dah offer awal tadi, kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan rasuah ni, nak bagi pandangan ke sebagainya. Masa di Sarawak tu ada seorang berani, dia bangun cakap, dia kata tak payah ada lah SPRM ni, tutup je lah. Selagi dia buat undang-undang dunia ni, tak ada faedah, dia cakap. Buat hudud, dia kata. Saya pun diamlah, tuan-tuan, cadang tu baguslah. Nah, kalau kita boleh buat, kita pakat ramai-ramai buat hudud. Tapi sekarang ni tak boleh nak buat. Kita buatlah setakat yang ada, saya cakap. Nah, kalau tutup terus SPRM, saya tak berhentilah, saya pencik lah, kena cari kerja lain. Nah, saya bergurau dengan dia. Tak apa, tanya lah kalau ada. Tu saya nak gerakkan soalan saja. Satu dua soalan. Kalau ada, kalau tidak kita tutup. Atau pandangan. Tak ada. Ada, silakan. Ha. Kerajaan Malaysia ke kerajaan rasuah ni daripada mula hidup manusia sampai kiamat tak akan habis, tak akan habis, tak kira oleh kerajaan mana pun. Lagi kalau dia tak aman Islam, lagi payah nak hapuskan. Pasal yang Tuhan sebut, Rasulullah beritahu, ada ayat Rasulullah beritahu, ar-rasi wa mutasi finnar pun orang tak takut. Kehidupan manusia ini, orang yang takut kepada neraka, dia akan beramal dengan amal Islam. Jadi kalau dia tak berani buat Islam, tak berani beramal dengan Islam, tak melaksanakan perintah Islam, dia tak takut ke neraka Allah. Dalam konsep, dalam kaedah pencegahan rasuah ni lah. Jadi kalau dia tak buat, even kita tengok orang katakan zaman Nabi Adam dulu pun dengan syaitan pun dia terpengaruh kan. Anak dia, pembunuhan yang pertama anak Adam. Ini berebut benda-benda yang ni. Jadi bagaimana kita nak katakan dia akan, apa ni tuan tanya tadi, hapus, tak adalah. Tapi mungkin kita boleh mengurang. Cuma peranan kita hari ni, jangan kita melihat, bukan jangan, kalau boleh kita minta supaya masyarakat
beri sokongan kepada badan yang diamanahkan dalam konteks hari ini SPRM, ataupun bagi keyakinan kepada SPRM untuk melaksanakan tugas dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bantu saya, tak tolong saya sebagai pegawai SPRM pun, dia tak potong gaji saya. Cuma mungkin kerja saya tak ada lah, pasal tuan-tuan tak sokong kita. Tuan-tuan bayangkan bomba kan, rumah kita terbakar, kita tak percaya kepada bomba. Biarlah terbakar, kita simbol lah dengan ambil paip ke, kita sembuh sendirilah. Itu kekuatan kita. Begitu juga dalam rasuah ni, kalau rasuah tu berlaku merata-rata di atas di negara kita, misalnya kalau berlaku, dan SPRM ada satu badan yang diamanahkan dengan undang-undang yang terhad, undang-undang yang ada tu lah, dia tak boleh pergi luar daripada undang-undang. Saya tak sentuh cerita undang-undang tadi kecuali tanya. Undang-undang tadi hukuman dia 5 kali ganda, 20 tahun penjara, macam tu setakat tu. Kalau tuan-tuan pergi kat China, hukum mati. Rasuah, hukum mati China tu, negeri China. Selagi kepercayaan kepada SPRM, sokongan tidak diberi, maka akan berlakulah setakat mana tu. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita ubah daripada BPR kepada SPRM. Ini kerajaan punya, tanya soalan kerajaan tadi ya. Tun Abdullah Badawi pada tahun PRU 12, SPRM ataupun kerajaan menghadapi tekanan yang katakan SPRM ni tak bebas, tak telus, tak profesional. Jadi Port Love pada waktu itu, berdasarkan perakuan kita, kita kata nak bebas, nak telus, profesional, you kena bagi kuasa lebih kepada kita, undang-undang yang lebih bagi ini. So kita perakukan, masa dia belum bersara, dia setuju. Itulah legasi dia, meluluskan pindaan daripada BPR kepada SPRM. Apa perbezaan besar BPR kepada SPRM? Yang pertama sekali, undang-undang dipindah. Yang masuk, yang buat hukuman tak dikonon tak buat, bagi. Yang kedua, tubuh jawatan kuasa 5 entiti pemantau SPRM. Dulu SPRM di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bila dah kita pindah undang-undang, dalam undang-undang tersebut ada 5 entiti pemantau. Jawatan kuasa khas mengenai rasuah yang berada di parlimen, ahli dia semua parti. Parti PAS, Datuk Zaki Yudin. Parti PKR, Datuk Fauzi. Parti UMNO, Datuk Emma Rozi. Parti apa? DAP, Dr. Tan Singgia. Yang tengok perjalanan SPRM dan pengerusi dia, yang dipertua Dewan Negara. Semua parti-parti, orang Sabah ada Doris, orang Sarawak Doris, timbalan yang dipertua Dewan Negara. Tengok perjalanan. Itu jawatan kuasa khas. Ada lembaga penasihat dipengerusikan oleh bekas SG. SG ni apa ni, Peguam Cara Negara. Dulu dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara, dia sakit, dia berhenti. Bekas-bekas semua, tak ada gaji ni, free semua. Lepas tu ada panel penilaian operasi, dari segi operasi kita ni dipengerusikan bekas Ketua Audit Negara, Tan Sri Hadinan. Dari segi aduan pegawai kaki tangan, dipengerusikan oleh bekas Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Makno Abdullah. Ada lagi pencegahan, dipengerusikan oleh Datuk Johan Jaafar. Jadi ini inisiatif kerajaan untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Tetapi bila ini berlaku pada 11/2009, pindah daripada BPR kepada SPRM, dan kita buat kajian. Merdeka Center buat kajian, nak cek tengok tahap keyakinan masyarakat. Bak-bak keluar result apa? 31% saja masyarakat yakin kepada SPRM. Macam mana nak buat kerja? 31% je masyarakat yakin kepada bomba, rumah terbakar-terbakar habis lah. Orang yang patut mencegah perbuatan rasuah di negara ini, yang diberi kuasa perundangan, tidak diyakini oleh masyarakat, berada pada 31%. Maka berfikir-fikirlah pemimpin-pemimpin dalam SPRM, termasuk saya salah seorang. Nah, kita 4 orang dipanggil pengurusan tertinggi, satu ketua Pesuruhjaya,
tiga timbalan. Empat orang yang urusan tertinggi. Nah, kalau tuan-tuan tengok kereta saya tu, dia bagi perdana 2.4. Itu kereta kerajaan tu, bukan kereta saya, untuk menjalankan tugas buat kerja. Okey, kita pun buat perancangan, buat aspirasi, buat secara fikir kita lah, mengikut undang-undang yang sedia ada, meningkat-meningkat keyakinan. Tiap-tiap tahun kita buat kajian. Tahun 2013 baru ni dah meningkat kepada 66%. Fail lagi tuan-tuan. Anak kita duduk kelas berapa tu kalau dapat 66%? Maknanya keyakinan masyarakat terhadap SPM masih rendah. Maka itulah kita patut tahun ini kita panggil merakyatkan SPM. Inilah salah satu program. Tapi orang tanya saya, kenapa mau turun ke masjid? Oh, masjid bukan buat rasuah. Itu soalan dia bagi. Semua pun kena mengambil peranan nak meningkatkan keyakinan. Kalau orang lain, mungkin tuan yang biasa mendengar ceramah SPM, mana dia reti baca-baca. Bukan semua pandai pun nak baca hadis, baca ayat Al-Quran. Saya pun bukan orang pengajian agama, bukan mendengar. Kalau tuan-tuan tengok background saya, chartered accountant, master business study. Tapi saya cakap tadilah macam ni, tuan kawan saya ni, dia pun bukan ustaz, tapi lebih pada ustaz gaya dia, serupa saya juga. SKK ke dulu? Haa, SKK. Saya accounting, tapi kita jiran dan kawan selama-lamanya di masjid dan surau. Di mana-mana graduate saya di surau dan masjid. Di mana-mana saya duduk, saya kerja di Kuala Lumpur ke, di Sarawak ke. Di Sarawak saya kutu bos setiap Jumaat. Pada Sarawak ni kita jadi bos. Jadi hari masa Jumaat dia kena, okey, suara-suara dekat saya baca khutbah. Pengarah SPM baca khutbah. Lama dah zaman tu. Lepas tu di Pahang, Pahang forum lah macam-macam masa tu. Lah-lah sekali forum dijemput oleh masa tu tuan Datuk Tuan Ibrahim belum politik pun. Dia mensyarah UiTM. Duduk tengah forum, di atas stage bos panggil. Weh, mu kena balik tukar macam pasal pula Datuk. Dia kata, mu ni masuk kot lain ni, parti lain. Mana parti saya cakap tentang rezeki yang ada? Saya bukan cakap kempen parti pun. Tuan-tuan ni ada saya kempen parti ke? Tak ada. Saya cakap tentang cari rezeki halal, tugas saya nak menceritakan mana ni je. Tiba-tiba bos saya panggil, mu kena balik. Saya pun balik lah tukar Kuala Lumpur, naik pangkat pula. Ha, itulah cerita dia tengok. Tuan nak tanya, maknanya menjawab kepada tu, kita kena sama-sama bantu SPRM yang diberi amanah ni, bagi kerja kat dia banyak-banyak. Laku, bagi tahu apa yang berlaku supaya dia buat kerja. Kalau dia orang tak buat kerja, tuan bagi tahu kat saya tadi, kontak nombor ada ni. A3 ada, telefon ada. Kalau ada komplain, dia tak ambil tindakan ke, bagi tahu saya. Tugas saya tu, saya bukan lagi menyiasat dah. Jaga kaki tangan, profesionalisme, dia tak cukup ilmu, kita atas kursus. Lima bahagian di bawah saya. Satu, pengurusan. Yang kedua, bajet, keuangan. Yang ketiga, tata tertib. Yang keempat, keselamatan. Dan yang kelima, training. Mana yang tak cukup tu, dah kita dah tua, itu yang kita boleh bagi. So, training salah satu di bawah saya. Nak hapus, saya rasa tak yakin nak boleh hapus. Negara mana pun tak ada. Even yang nombor satu pun tak, masih ada juga rasuah tu. Selagi ada manusia lah. Sila Tuan Haji, nak tanya? Ha. Okey. Ha. 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 Okey. Ini soalan yang favorit. Soalan yang hari-hari akan keluar. Mana-mana tempat pun itulah soalan dia. Kalau tuan-tuan nak, tuan nak jawab panjang-panjang, masuk website SPRM, dah jadi FAQ dah ni. Frequently Asked Question. Mana soalan yang regular, itulah yang ditanya. Tuan-tuan, saya nak tanya, bukan nak defend lah, nak cerita. Bagi kita, besar ke kecil, membujur lalu, melentang patah. You buat cross kita punya border, you are, kita akan investigate. Menyiasat kes-kes yang rasuah, sama ada besar atau kecil. Kali itu tanya saya personally, saya daripada pegawai siasatan sampai pengarah siasatan.
zaman saya ada beberapa kes besar. Sekarang pun banyak kes besar, tadi yang juta-juta, sekarang hukuman juta-juta saja. Yang dalam menteri dalam masih memegang jawatan, kasih tak kadam, zaman saya kita tangkap di Singapura, kononnya bersih rasuah dia. Dan di Hong Kong yang kita contoh pun tidak ada satu pun kes yang melibatkan sampai tahap menteri, kecuali yang baru ni di KPK di Indonesia mula menangkap kes-kes yang besar. Sebab tu keyakinan dia dah mula naik. Okey, kita juga buat zaman saya juga dulu esko Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Shah ane Datuk Wan Mansur, Esko Melaka Datuk Shah Arpan yang kita cat. Negeri Selangor ni daripada mula menteri besar ni semua kena siasat, sampai menteri besar PKR ni. Pasal kuasa kita dalam undang-undang menyiasat ni, tuduh AG pendakwa raya dia peguam negara, yang membicarakan hakim, yang memberi kerjasama ni masalah iaitu masyarakat. Bila kes besar yang nak jadi saksi tu dia tak mau, nak siasat apa kita tanya dia pun tak mau, tak mau bagi tahu, tak mau kerjasama. Pasal apa? Pasal dia tak yakin tadilah. Kenapa dia nak bagi kerjasama? Dia tak yakin, menyusahkan dia lagi. Bercara sampai dulu 8 tahun. Kalau ke Eric Chia yang tu, saya terlibat 8 tahun investigation saja. Kes BMFL, saya terlibat, masa tu saya masih muda lagi. Yang tu saja melibatkan jutaan, jumlah amount dia jutaan. Kita hanya menyiasat 12.5 juta tiga kes saja di Malaysia ni, termasuk Loring, Esmi, Osman, Datuk, semua orang tu dah mati. Kita menyiasat, tapi nak dapatkan bukti keterangan itu mesti daripada saksi. Kalau saksi tu tak yakin, macam kita tarik kuda bawa pergi ke air, dia tak nak minum, tak minum. Sekarang kita kena balik-balik membuat basic peranan meningkatkan keyakinan masyarakat. So kita hanya baru meningkat 31 sampai kepada 66. Kalau masyarakat nak kes besar macam ni, black on the street, we have to cari kes-kes yang besar ni. Tapi tuan-tuan kena ingat, kes kecil also besar kesan dia. Kes penyeludupan senjata, yang jaga kat sana mungkin satu calik, dua calik seludup senjata, bunuh autoriti. Kes lesen palsu, kalau lesen tu je, yang lesen palsu tu bawa bas anak kita, satu bas 40 nyawa, 44 nyawa di tangan dia. Bawa van palsu dia, sekarang ni dah mula ada orang-orang asing yang jadi pemandu. Pemandu tu talking about nyawa, kecil je. Mungkin rasuah dia kecil, tapi kesan dia besar. Di negara kita ini sistem perundangan, dia ambil kira kecil atau besar, semua dia bagi kuasa kepada SPRM. Tapi kalau di Indonesia, dia panggil apa, trilion aja ke atas duit Indonesia jadi siasat. Yang kecil dia bagi kat polis, bagi kat ni. Ini berdasarkan peranan rakyat. Rakyat tahu ke benda ni? Rakyatlah yang menentukan kuasa. Orang tanya rasuah politik, siapa yang boleh mengkontrol parti politik, orang politik? Rakyat atau SPRM? SPRM hanya boleh menyiasat, tapi rakyat tak nak. Tapi kalau rakyat tentukan, I don't want politician yang corrupted, I make sure you next, bye-bye kalau you corrupted. Sekarang ni tak ada. Bagilah ahli politik mana, bawa pergi, anak saya nak pergi belajar, minta. Ini nak buat kenduri, minta. Lepas tu nak salam kenduri, tiap-tiap kenduri, kalau 10-10 kena pergi. Ni abang dia YB, pening kepala tak tidur malam. Gaji dia dengan saya punya basic jauh banyak gaji saya kalau adun tu. 45,000 ke gaji dia. Tapi macam 100,000 semua nak pergi salam-salam. Kita tak ada apa, senyum, salam RM10 pun okey. Dia kalau salam RM10, orang cakap, pergilah next, tak ada punya. Patut tanya, make sure you are very clean, very clean politician. If not, next year I make sure you tak jadi politik lagi. Tak ada. Sekarang ni
kita masyarakat yang memaksa dia jadi demikian. Dia tak mampu tapi dia terpaksa cari. Saya menyiasat ke politician, kalau ada statistik ada, saya tak tunjuklah pasal ni dah mati. Sebenarnya statistik politician ni dia hanya masa pilihan raya aja besar. Maknanya benda tu bukan tak berlaku, berlaku, tapi masyarakat tak nak ambil tahu. Terutama Malaysia ni dia tak nak jaga tepi kain orang. Berlaku sebelah rumah, bah, anak bini dia pun dia tak jaga kadang-kadang. Anak saudara saya, belum saya pergi Sarawak, datang menangis. Anak saudara saya menangis jumpa saya. Dia kata, tolonglah Pak Muda. Anak dia seorang kerja JPJ. Dulu nak dapat kerja tu payah juga, sana sini nak dapat kerja payah, sekarang dah dapat kerja, beli kereta Vios. Vios lah, V-I-O-S, Vios lah pronoun ni, saya tak tahu. Dia pergi kelab Vios. Oh, rupanya kereta Vios ni ada kelab, macam kelab Vespa, kelab ni. Kelab ni bila dah masuk kelab ni dah mula huru-hara. Balik lewat, anak bini tak peduli, mak bapak cakap dah tak dengar, datang menangis dengan saya. Saya kata, nak buat apa? Saya apa boleh saya buat? You want me to arrest your punya ni, kalau ada case you bagi tahu. Saya kata, oh janganlah macam tu buat modal. Eh macam mana jangan? Tolonglah nasihat dia. What nasihat I can give if you pun, mak bapak pun dia tak dengar? Apa yang saya boleh nasihatkan dia? Allahu Akbar. Jahanam hidup dengan, nah ini, ini perkara-perkara yang masyarakat kena bendung, kena sama-sama bantu, kena sama-sama tengok. Dan kuasa di tangan masyarakat banyak, tapi kalau masyarakat tak nak bagi, dia tak yakin macam tadi, maka what can we do lah, not more. Tapi bagi saya, kalau dapat ikan besar itu akan menjawab soalan, saya lebih suka lah daripada ikan kecil. Buat ikan besar dapat sekali, banyak makan, lama dia. Ini orang kata, orang kata lah, orang kata. Ini kita di Selangor. Masa belum tangkap, dia orang kata kalau anak toyo tu kena tangkap, okey selesailah Selangor. Tangkap pun dia kata eleh tangkap. Itu dah pencin. Dah pulak macam mana nak buat? Kes tu dah selesai. Kita siasat dia dah berhenti pencin. Ada kes tertangkap lah. Pun masih bercara, tak tahu menang kalah lagi. Dia bayar lawyer lagi, argue dalam mahkamah lagi. Yang mendengar mahkamah dah, antara lawyer dengan pendakwa masing-masing berhujah. Lawyer kerja dia create doubt aja. Kita nak proof beyond reasonable doubt. Dia nak create doubt orang undang-undang kalau ada sini. Faham? Jauh beza dia tu, proof beyond reasonable doubt. We have to proof. Dia nak create doubt. Create doubt ni menimbulkan keraguan aja. Dia tipu kita. Dia kata, eh, dalam handphone ni ada catik sekian-sekian. Dia tanya saksi. Saksi tak pernah pergi kat mahkamah. Nak naik mahkamah pun berpeluh-peluh dah. Ni you tulis macam ni, kenapa you tulis macam ni? Saksi pun pening. Eh, aku tulis ke tak tulis? Aku tulis ke tak tulis? Eh, betul ke apa cakap macam ni? Dari confused, dia kira. Oh, tengok, dia kata dia cabar. Saksi ni tak, saksi tak truthful. Saksi tak bercakap benar. Dia tak confident. Kalau dia cakap, dia cakap aku tulis benda ni macam ni. Sebenarnya tak ada pun, dia cakap saja dia buat ni. Kalau dia kata, oh saya tulis ni, oh awak saksi ni bohong. Tak ada pun dalam ni. Hanya dia create soalan. Ini kepakaran-kepakaran challenge di dunia ini. Perkara berhujah dari segi kepakaran, dari segi undang-undang antara lawyer. Kalau pergi pegawai SPRM, pegawai SPRM, pegawai pendakwa tu, dia daripada grade biasa, Tuan Zahri tahu, pegerik daripada 41, 48, dia lah yang akan pergi mendakwa. Paling tinggi di pejabat kita, Jusabi, ketua bahagian mendakwa. Cuba pergi lawan Sabi Abdullah, dia bawa 6 lawyer. Jusabi pun menggigil. Tengok. Tengok Sabi Abdullah. Kalau bukan kerana, misalnya kerana, kita macam, macam kita ni jugalah, kalau orang tolak jadi Tok Imam, Tok Imam Hafiz duduk depan, ada situ kita gigil lah, yang baca pun bertukar takir kan. Nah, itulah isu dia. Tuan, kita amat berharap kita nak kes-kes besar. Kalau boleh yang paling besar pun tak apa. Sokong kita, bagi peranan, bantu kita
bantu SPM. Saya bagi keyakinan kepada tuan-tuan, KP saya pada hari ini dan juga pegawai-pegawai kita telah mengusahakan supaya mereka benar-benar bebas, telus dan profesional dalam melaksanakan tugas. Kita bertanggungjawab bukan sahaja di dunia, dan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya cakap hari pertama pegawai saya latih masuk. Saya cakap kamu-kamu semua yang dilantik sebagai pegawai SPRM, mulai hari ini tukar pemikiran minda you. Kalau you masuk sini nak kerja, nak cari gaji, you hari ini juga itu tulis surat berhenti kerja. Anda you datang sini mendatangkan satu amanah, cegah manusia daripada masuk neraka. Pasal Allah Rasulullah bagi tahu, pemberi penerima rasuah masuk neraka, kerja you mulia, kerja you mencegah orang daripada masuk neraka. Dan kita cubalah, tapi dalam tengah-tengah jalan tu ada juga yang jatuh rail macam yang saya sebut tadi pun kita tangkap. Ada satu jawatan kuasa yang saya sebut, jawatan kuasa aduan, saya ofisor kepada jawatan kuasa tu yang dipengerusikan oleh bekas hakim, bekas ahli dia, bekas ketua pengarah BPA, Biro Pengaduan Awam, bekas setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, dan seorang hakim, dan bekas timbalan KSN yang jadi ahli. Melihat kalau ada-ada pegawai-pegawai kita ni yang melakukan kesalahan yang bukan bersifat jenayah. Kalau jenayah kita refer ke agensi bukan yang tanah, kalau curi ke ni polis punya. Tapi kalau tertib, itulah jawatan kuasa yang look after. Jadi kita nak betul-betul benar-benar profesional melaksanakan tugas untuk mencegah rasuah ini, kerana rasuah ini tidak merosakkan individu saja macam saya sebut tadi, dia boleh menghancurkan negara. Tuan-tuan, lebih pula tanya soalan ni. Saya pergi ke Ghana. Ghana merdeka dia 6 hari bulan 3 tahun 1957. Kita merdeka 31 bulan 8 tahun 1957. Berapa-berapa bulan dia lebih awal daripada kita. Tuan-tuan, saya pergi sana depan escort rider, depan kereta. Dalam kereta saya, ini pemandu, ini polis, full uniform. Saya dua orang duduk belakang dengan ketua dia, saya sebelah belakang, satu kereta lagi rider. Ini apa hal ni, macam negeri nak berperang, negeri merdeka dulu pada kita. Saya tanya sebelah ni, buat apa? Dia kata, you don't talk, jangan cakap apa-apa, duduk dia diam saja. Dalam kereta, jangan buka, jangan layan, kalau apa-apa berlaku pun you duduk diam. Ya, okeylah, bukan negeri dia, duduk diam. Sampai ke traffic light, ketuk, polis full uniform tu tepik, ketuk pintu lagi, ketuk tingkat kita, ketuk, 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 minta duit. Susah dia merdeka berapa puluh tahun yang lepas. Jual ubi kayu letak atas tangan ni, bukan ada troli ke apa, kereta van macam ni, kita letak atas tangan, ubi kayu ni panjang, ubi kayu, bawa macam ni, dia jual. Baik, jual ikan buh besin besar atas kepala ni, perempuan besin besar ni jual ikan. Tidur atas jalan raya ni, antara yang divider ni, divider bukan macam kita, divider rumput lah. Tengah hari pukul 1, pukul 2 tidur sana. Kita buat press release. Pertemuan kita buat, pembincangan dengan tu, dia panggil reporter. Kena bayar kepada reporter. Ni bayar tambang, ni bayar allowance, bayar. Sini reporter berebut, mari cari media, mari cari ni berita. Dibayar oleh agensi dia. Kita ni agensi yang kena panggil ni kena bayar. That is totally different, tuan-tuan. Kita kalau tak jaga negara kita, kita itu talking about negara lah. Akhirat nanti lagi berat hukuman dia. Di negara ini pun yang kita ada pada hari ini tidak terjamin sekiranya rasuah berleluasa dan tidak dibendung. Ini yang kita takut, dan kita minta kerjasama masyarakat, bagilah keyakinan kepada bomba untuk memadamkan api. Begitu juga bagilah keyakinan kepada SPRM untuk mencegah rasuah sekadar yang kita mampu. Ada yang tak kena, ada yang nampak belok, ada yang tak yakin, bagi tahu kepada kita supaya kita boleh dapat mengatasi. Kalau kita rasa perlu kes besar, bagi tahu kes besar mana yang kita perlu siasat. InsyaAllah kita siasat. Dan saya bagi keyakinan kepada tuan-tuan, bagilah apa saja yang kita tahu dari segi rasuah ni supaya kita dapat membersihkan negeri dan negara kita daripada perbuatan rasuah. Pelajar lah, mana pengurusi saya tak ada ke mana, kebalik lah tadi, ada ke, boleh berhenti kan, boleh ke, nak sambung lagi, nak sambung lagi panggil lain kali lah, nanti cegah orang nak pergi minum teh ke minum kopi.
Seakhirnya saya minta maaflah kalau tersilap, tersalah. Tapi nombor saya ada, email saya ada. Apa-apa bantuan yang berkaitan dengan SPM, please contact, bagi tahu. Email cukup mudah, kita tak selindung pun. Kalau nak, terus kepada empat yang teratas. Kalau nombor satu dia A1, A1@sprm.gov.my, itu nombor satu. Yang lain tu tiga lagi tu ikut function. Kalau A2 itu mengenai dengan operasi, hal operasi, hal menyiasat, hal kesalahan rasuah nak tanya ni, ni hantar kepada a@sprm.gov.my. itulah A2. Kalau hal pengurusan, saya A3. Nah, sama apa? A@sprm.gov.my. Kalau pencegahan, nak ajak ceramah kan, nak buat dialog kan, nak apakah mengenai rasuah ni, A4. Ha, tapi mungkin dia tak macam saya lah, dia mungkin cara dia lah berdasarkan undang-undang tu. A4@sprm.gov.my. Empat orang ni je. Kalau B tu orang lain dah, C tu orang lain. Empat ni kepala dia, hantar kepada kepala, biar kepala tu bagi arahan. Cuma beza dia fungsi ya, fungsi dia. Kalau tak nak, ni nak hantarkan nombor satu pun buat A1. Kita tak selindung pun, tuan-tuan. InsyaAllah slide saya berhenti setakat 6 slide aja. Saya ada 20 slide. Kalau nak, lain kali lah panggil buat forum ke buat apa ke, kita semangat sikit kan. Nah, itu hari masjid sana dia panggil Dr. Zaharuddin ke. Zaharuddin dia nulis buku mengenai rasuah. Dia panggil dengan kita, berforum di masjid MPS dekat Selayang. Boleh. Itu tak ada masalah. Itulah, saya minta maaf banyak kalau tersilap cakap, terlanjur kata. Terutama bahasa jenis makan budu ni, dia lama nak hilang pekat Kelantan dia. Bila laju-laju-laju, lagi dia punya mari bahasa dia. Minta maaf. Yang kedua, minta maaf juga takut terkasar cara bercakap. Itu IO tua, IO dulu-dulu IO dia memang style dia macam tu. Dia getuk-getuk orang sikit tu, cakap betul-betul kamu ni, betul lah. Jadi kadang-kadang dia termari-mari semangat lama, kita nak buang dah. Ok, minta maaf banyak kalau ada. Yang ketiganya, kalau ada kesilapan-kesilapan dari segi terutama berkaitan dengan agama, saya cakap dah, saya bukan terlatih dalam bidang agama, cuma kita ikut macam tuan-tuan lah. Saya selalu duduk di belakang sana. Pagi ni pun saya ada kuliah, ikut kuliah Dr. Zul Al-Bakri hari Sabtu dengan Ahad. Hari Sabtu di Masjid Salak, ni mungkin lewat sikit dah lah. Hari Ahad di Masjid Nilai. Iklan lah kalau siapa nak mengaji dengan Dr. Zul berkitab. Dua masjid tu tempat saya, jauh sikit lah. Dia pakai kitab, tiga kitab. Satu hari Sabtu ni tiga kitab, kitab ikam yang dia syarah ikam tu. Kalau di sana pun dia pakai 3-4 kitab yang dia tulis. Semoga pertemuan ini bukan berakhir di sini. Kita berhubungan untuk kebaikan, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsiran kepada pihak masjid yang berkesudian memberi laluan kepada saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafaratul surah. Subhanakallah.